Hari ke-78, hari spesial ulang tahun Mama Amel. David beri kado paling berharga untuk ibu sambungnya. Hari ke-78 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora, 22 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Tepat hari ini, Senin 8 Mei 2023, ibunda tercinta David, Amelia Resolute, atau akrab disapa Mama Amel, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29. Hari bahagia Mama Amel ini dibagikan Ayah Jo di Instagram pribadinya pagi ini, Senin 8 Mei 2023. Dalam postingan tersebut, Ayah Jo mendoakan wanita yang baru 2 bulan lalu dinikahinya ini. Tak hanya itu, pengurus GP Ansor ini juga memberikan harapan agar tahun-tahun berikutnya di suasana ulang tahun Mama Amel lebih baik lagi. Selamat ulang tahun sayangku, tempatku mengetahui dan menemukan kasih sayang. Semoga selalu berkah, sehat, dan manfaat. I love you forevermore. Semoga tahun depan bisa dalam suasana yang lebih baik untuk semua. Minimal dinner di resto, bukan di MM Juice Maya Pada. Tapi semua ini tetap indah dan penuh syukur karena kamu selalu ada. Tulis Ayah Jo dalam postingan tersebut. Di sisi lain, anak ajaib kita Kristalino David Ozora memberikan hadiah paling berharga untuk ibu sambungnya ini. Hadiahnya berupa kondisi David yang hari demi hari jauh semakin pulih. Untuk Mama Amel, ini jauh lebih berharga dari hadiah apapun. Kenapa Mimin bisa sampaikan seperti ini? Alasannya jelas. Seminggu setelah menikah dengan Ayah Jonathan, peristiwa naas itu terjadi pada David. Siapa yang tak mengalami syok terapi jika baru saja menjalin hubungan sebagai istri dan seorang mama? Tiba-tiba anaknya mengalami penganiayaan brutal yang membuatnya koma selama beberapa minggu di rumah sakit. Dan sebagai orang yang selalu mendampingi David semasa menjalani perawatan di rumah sakit, Mama Amel tahu persis kondisi David awal sangat memprihatinkan. Maka dari itu, untuk sampai ke titik ini, David sudah bisa berjalan. David sudah bisa mengendarai motor walau tak jauh. Bahkan David sudah bersekolah meski dalam perantauan yang berbeda. Ini merupakan hadiah terindah dan paling berharga selama Mama Amel hidup di dunia ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memberi doa dan harapan kepada Mama Amelia Resolute. Semoga Mama Amel tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan ketabahan, diberikan rezeki yang melimpah, dan yang terpenting, selalu menjadi istri yang baik untuk Ayah Jo dan mama yang kuat untuk David Ozora. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.